Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Lantikan mereka yang tewas dalam pemilihan untuk kukuhkan UMNO, kata Zahid Hamidi. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan melantik mereka yang tewas pada pemilihan parti itu untuk memegang jawatan tertentu sebagai satu keterangkuman dalam usaha mengukuhkan UMNO, yang menang tak menang semua, yang kalah tak kalah semua, maka keterangkuman ini saya lakukan demi kukuhkan parti yang di mata orang luar sedang berada dalam keadaan caca merba. Keputusan dibuat peringkat bahagian pemuda, wanita, putri, dan nasional. Saya lihat satu gelombang baru dan saya harus bersama mereka untuk membina kekuatan baharu UMNO. Rapatkan saf pemimpin di setiap peringkat, katanya. Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata demikian kepada pemerintah selepas menghadiri Majelis Santunan Kasih Ramadan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Masjid Batu Lapan di Gombak Utara dekat Kuala Lumpur hari ini.